Sekretaris Daerah Maluku Sadalihi membuka dengan resmi acara pelantikan dan rapat kerja Gerakan Pemuda Islam, GPI, Pengurus Wilayah Maluku, Pengurus Daerah Kota Ambon, dan Maluku Tengah, yang mengusung tema sinergitas, kolaborasi untuk Maluku yang berkemajuan. Kegiatan tersebut berpusat di Hotel Grand Avira Ambon pada Sabtu 2 Desember 2023, dengan turut dihadiri oleh pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, Sekjen Hoirul Amin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala, Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Islam Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya. Gubernur Maluku Murat Ismail dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekda, mengharapkan agar GPI Maluku untuk dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan daerah, serta dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kami mengharapkan teman-teman GPI Maluku sebagai bagian dari kekuatan progresif di Maluku untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan daerah yang saat ini sedang giat dilaksanakan di berbagai bidang. Yang kedua, teman-teman GPI Maluku diharapkan agar dapat memperkuat kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah. Ketiga, GPI Maluku harus memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat, apalagi kita akan menjelang pesta demokrasi pemilu terbesar di tahun 2024 dengan berbagai dinamika sosial dan politik yang akan menyertainya. Untuk itu kami harapkan saudara-saudara pengurus GPI jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu sektarian, ujaran kebencian, hoax, mati politik dalam menghadapi pemilu kada pemilu serentak di 2024 yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku tentu sangat menarik kontribusi pemikiran serta berbagai ide-ide konstruktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk dari teman-teman pengurus GPI Maluku yang baru saja dilantik untuk secara bersama-sama membangun Maluku sebagaimana telah ditegaskan secara cerdas dalam tema kegiatan pada hari ini.